Ya coba dulu chat. Bisa tapi enggak sama apa? Bisa tapi itu. Kegigit ini ya. Ini bisa dimakan. Bisa gabus. Bisa tapi ada gabusnya. Enggak bisa ya, Flora. Dia kegigit lagi gabusnya. Karena gitulah hidup, Tih. Apa di luarnya manis tapi dalamnya gabus. Enggak ada yang tahu. Iya, iya benar. Ini ada laki-laki juga yang cinta sama Puji. Siapa? Ini. Let's go ke depan ini. Kita mau kemana emang malam-malam? Kita mau presi Nuti. Ini kadonya. Aduh, apa dia tuh? Jadi gue udah beli kado sebulan sebelumnya. Ya, keren banget tuh. Kado tanggal 13 bulan 10. Jadi 20 hari sebelumnya. Mantap. Nah, kadonya Nuti nih. Tapi lu tau gak? Apa? Jadi hari ini dia ngechat gue. Ada jam klik. Dia ngechat gua, dia minta kamera. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kamera buat apaan? Dipakai juga kagak gitu loh. Ya bagi karyawan. Kalau nge-vlog juga nyantai-nyantai aja. Kamera udah banyak, ngapain? Ya Allah, enggak gua balas chatnya. Ini gua mau surprisein. Dia lagi di rumah Kavio. Ya. Telat dah. Tengah. Di tengah. Ya, tak aja. Kamu udah, mana aja kamu? Tak aja. Tunggu sini aja kali ya. Nanti ke kabarin ya. Itu siapa kak? Oh, tidak bukan kak. Tidak bukan gimana. Muka lu tau. Ini siapa? Biar tuh kayak abad aja. Gak bisa ngumpet dia, lu tuh udah dikenal. Ayo, ayo, lu. Sialan. Berto sialan, lu tingkat muka Berto. 15 menit lagi. Masuk lagi. Anjing larinya laju betul juga. Hah? Larinya laju banget. Iya makanya. Padahal jangan olahraga. Aku kalau tadi habis akal aku nyebur sumpah. Ngelam. Gak kuat. Larinya kenceng banget sumpah. Kayak uyang. Iya kan. Tadi mau ngumpet. Tapi mobil tahu. Ini mobilnya. Sampai ngumpet dari mana lu. Katanya kok gak muncul-muncul? Emang udah mulai? Belum sih katanya. Eh mana sih? Mana aku tahu nih nyampe duluan ya. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Gasik banget! Sumpun! Kamu gak tau kan? Ada mereka gak tau kan? Tahu soalnya kan tadi mobilnya di bawah. Ya elah! Sama timnya udah ketahuan. Dia tuh sampai keluar-luar. Emang gak bisa diem aja. Kayak tadi tim Mbak Shani ketahuan mbak. Potong gaji mbak. Happy birthday! Tolong ya nitip ya vlognya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Jangan nyanyi deh, jangan kita yang nyanyi bisa nggak? Ayo, dibacain apa enggak? Dibacain dong, tahu dong, semuanya dong. Ya Allah, semoga aku diberikan ketenangan hati, nggak marah-marah lagi. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Dilancarkan rezekinya, rezeki teman-teman aku juga. Soalnya kalau teman-teman aku kaya, aku ikutan kaya. Amin, amin, amin. Semoga mama papa aku sehat, segala sehat. Dapat sehat kalau dai terserah aja deh. Pokoknya aku pengen bahagia, teman-teman aku bahagia dan sukses semuanya. Amin. 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 Jodoh. Pacaran aja dulu, jodohnya nanti aja Tuhan 4 tahun lagi, 3 tahun lagi enggak apa-apa. Amin. Ya, amin. Amin. Mau nak nyantai-nyantai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Beli dulu jiwa ternya mantap ini sama orang potong kue dulu dong seneng deh tahun ini ulang tahun gak nangis gitu dong alhamdulillah stok nangis udah habis iya ya kenapa kita stok nangis ya ini mau nangis tahun lalu nangis dia ala nangis gak kemarin aku udah nangis harian jadi sekarang tuh udah kayak gak boleh Satu mulu orang ini. Happy, seneng deh tahun ini dia nggak nangis. Alhamdulillah. Terima kasih. Gawang pintu dengan perut buncitnya itu. Kita ketahuan lah. Kan harusnya di rumah dia tapi dia kesini.
Iya. Iya, ngomong. Pulang dia ngelayap, tahu sendiri nih anak. Dia udah, apa aku kesan paci ya? Aduh, taruh. Eh, gue aku yang nanti ulang tahun nanti malam juga bentuknya requestnya kupu-kupu. Gue bayar ngomong, gak tau, pengen aja bebas gitu. Iya, ibaratnya bebas. Kupu-kupu tuh berarti bebas. Bebas, cantik. Tapi cepat mati, enggak. Kita sambut gala. Gala. Saya gala dinner. Mau ngasih ucapan banyak satu-satu buat Uti. Harapannya dong buat Uti. Boleh enggak aku puter video dulu dari aku? Apa? Video. Oh, ada video. Ayo, sama-sama kita. Udah bertahan sampai sekarang. Makasih ya udah bersabar. Sabar nyadepin semua. Emang kamu tuh banyak kurang sama banyak salahnya. Tapi kamu tuh cuma manusia biasa. Jadi enggak apa-apa. Begini nih yang bikin sedih kan hati kamu tuh enggak pernah jahat sama orang. Aku tahu bola gitu deh. Kamu pernah bisa gantiin happy birthday video itu tadi. Love you always. Love you always. Happy birthday. Salam. Ayo potong kuenya yuk. Sekarang kita lihat video dari Ai. Mana video dari Ai? Ayo putar-putar. Jadi enggak ada dari Ai. Ternyata kasih sayang Ai cuma segitu doang. Iyalah, cukup lah. 21 tahun ngirain ulang tahun. Ya tapi kadonya yang mahal ya. Nanti sayang lagi kok. Dipotong dulu. Parah banget di WhatsApp minta kado enggak dibalas. Ini ada laki-laki juga yang cinta sama Puji. Siapa? Ini. Siapa namanya? Siapa? Ya nanti di airdrop ya. Nangis depan orang lain. Enggak apa-apa nangis, Uti. Enggak mau enggak. Ini buat thumbnail, lu harus nangis buat thumbnail. Lu ngerti apa? Jangan. Ini apa bola? Ada bola. Singkirkan dulu lah nih yang tidak bisa dimakan. Takut ditelan. Itu enggak bisa dimakan ya, itu bisa dimakan. Ini bisa tuh bisa kalau salah. Jangan dulu jangan. Eh, bisa tapi ada serupa. Bisa tapi itu. Kegigit ini ya. Ini bisa dimakan. Bisa gabus. Bisa, dalamnya tapi ada gabusnya. Gak bisa, bisa ya keluarnya. Dia kegigit lagi gabusnya. Karena gitulah hidup, Ti. Di luarnya manis tapi dalamnya gabus. Gak ada yang tahu. Iya, ya, benar. Karena dapuran itu paling tua. Jadi dapuran kan udah tradisi biasanya soalnya. Udah sepuh. Harusnya dapuran udah nikah tahun ini. Cuman jangan ada calonnya. Pokoknya happy birthday dapuran. Semoga makin bahagia, 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 sukses selalu. Amin. Jangan cengeng lagi, itu mau cengeng dari dulu. Mas, asik. Dan kasih belum kering. Siapa lagi doanya? Jangan makin sayang sama keluarganya. Oh, doa doang yang ada ucapan ya. Semoga makin cantik. Nah. Makin bersinar. Oh, itu kan ngomong. Minta dipuji. Ya udah, oke. Kan aku beli mulu. Makasih ya. Kebiasaan paling melo. Ini yang aku kasih ke Ai sebenarnya males. Karena aku tahu Ai kepalanya besar banget. Kecil sama, tapi sama. Kita sedang ya udahlah. Angle gue kiri ya. Dulu enggak sih? Makan dulu ngomong. Kasih apa? Ucapannya dulu. Banyak kan? Enggak salah bukan kuenya tapi Fujinya. Uti, semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Udah baik. Enggak sih, jauh dari baik. Dari lebih jauh. Ini gimana sih? Kok malah berantem? Nah, jadi deh. Ya? Sudah enggak suka nih begini. Enggak enak. Tadi kasih yang manis tadi doang. Gue tahu tadi tuh sengaja. Kenapa putihnya doang? Gue tahu kan tadi gue lihat doang. Gue tau banget itu. Dikasih gula doang. Dia kan mencik gula. Eh serius buat thumbnail. Semoga apa namanya banyak duit supaya kita merasakan juga. Amin. Pokoknya kalau misalnya lu sedih, sedih sendiri aja. Gak usah ngajak-ngajak. Kalau ampe Uti sedih, Uti upload di story second Uti, Uti tag Dai. Udah nyariin Uti, Uti hilang. Stres kan? Enggak, gue nyari the friend. Enggak ada sih, gue masih bingung banget mau kata-kata apa buat Uti. Pokoknya yang terbaik dan jaga diri baik-baik. Jangan kayak gitu dong. Gue sedih banget soalnya. Soalnya pergi-pergi.
jagain maksudnya. Ada kata-katanya. Jagain lah. Nah, adik gua nih, guys. Ih, enggak bisa kayak gini, ha. Enggak suka. Menangis kan? Enggak, geli. Terakhir dong. Enggak, ending dong. Nanti di caption aja, guys, ya. Gua enggak mau bagian angle kanan. Angle kiri untungnya lo berantem ya. Ini tangga. Yang kedua ini adalah for my sister yang enggak tahu ya, ini takdir dari Tuhan atau gimana. Tapi kita ketemu tuh maybe 3 bulan, 2 bulan sebelum Kak Fani sama The Baby pergi. Kita baru ketemu, abis itu chatan, DM-DM-an, tapi gak ketemu lagi. Cuman ketemu sekali dua kali. Itu gak tahu kayak, seakan-akan Kak Fani sama The Baby tuh nitipin aku ke kakak. But you're such a good sister. Pokoknya kakak, gimana ya, aku sayang banget sama kakak, tapi kok gue lebih sayang sama Kak Fio? Dibanding aja kadang enggak. Maafin deh. Malah dia ngasih ucapan ya, loh gitu. Karena aku ngerasa kita tuh gak sedara, tapi kok kakak bisa sebaik itu sama aku gitu loh. Kita tuh gak ada hubungan saudara sama sekali, tapi kakak baik banget sama aku selama ini. Dari ujung kepala sampai kaki selalu diurusin. Thank you, I love you. Muah. Kita panggil Mas Jovi Widiantro. Lanjut guys, ini guys. Yang kedua, yang keempat ini adalah buat Tahan Story. Kita sudah kenal dari awal banget. Dari awal kan aku kenal sama Mbak Shania, Mas Gilang. Terus dikenalin juga sama Kak An. Kak An yang hubungin aku duluan. Kita ketemu waktu masih berduka. Terus Kak An tuh yang kayak banyak ngajarin aku tentang dunia kerja, tentang hati-hati sama orang ini, terus sama orang ini baik, kenalin aku ke link yang bagus-bagus, ngajarin aku untuk beretika lebih baik lagi, dan ngajarin aku buat apa namanya, pokoknya harus mengatur emosi lebih baik lagi yang, dan alhamdulillah aku nurut sedikit demi sedikit. Makasih udah ngingetin aku dan selalu sabar walaupun kita banyak ributnya, tapi kita selalu damai terus dalam waktu sebulan. Amin. Makasih ya An. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok bagi assalamualaikum sih? Mas, mohon maaf ya. Tadi kan musiknya sedih semua ya? Saya kan mendapat kue. Masa langsung keluarga gembira gitu, Mas? Kasian, gak disuapin, Mas, kok gak disuapin? Gak apa-apa, emang saya driver kok. Kasian, kasian, kasian. Weh, jangan musik orang meninggal, weh. Kayak gini. Musiknya jangan begitu. Orang jalanan gak sih? Orang jalanan. Orang jalanan gitu. Orang jalanan. Mas, jalanan. Aku musik Malaysia dong. Hilang. Kita lanjut di sini. Aku udah Mas Gilang sama Shani. Ya, aku tuh kenal sebenarnya dari apa ya? Dari tahun 2021. 20. Dari almarhum masih hidup. Almarhum sama almarhum tuh udah baby sama Kak Fanis tuh bangga banget sama kalian berdua. Bahkan waktu itu ke Surabaya yang terakhir kali itu pengen ke rumah kalian juga kan, pengen nginep. Kalian tuh benar-benar jadi sosok inspirasi mereka banget. Kayak gak ada hari tanpa ngomongin Mbak Shani sama Mas Gilang. Dari cara kerjanya, dari ininya, aku tuh gak nyangka aku bisa jadi dekat sama kalian. Itu kenapa lagunya sih? Aku selalu inget The Baby, soalnya The Baby tuh bangga-banggain kalian banget. Kayak, Mbak Shani keren ya cara cari duitnya. Keren ya, cari duit, gini-gininya, kayak kerjanya gila-gilaan. Kok kita gak bisa nyari mereka, kita harus deket sama mereka, kita cari ilmunya. Terus kalian sangat amat open sama mereka, baik banget. Yes. Pokoknya makasih, udah baik sama mereka selama mereka masih hidup. Makasih. Thank you so much. Aku gabung ya. Kuat ya. Aduh, kalau aku masal nanti gak ada yang mata dong. Terima kasih. Dia mau nangis. Kan nangis juga gua kalau inget itu kan. Sedih amat sih. Jadi sedih gua nih. Lagunya bikin kesel semua. Lagunya ganti dong. Iya, coba Mas, musik metal Mas. Kata Kak Marcel, aku juga mau terima kasih. Karena Kak Marcel sering banget bantu aku di kerjaan. Kalau misalnya kita di ada job yang sama, aku tuh kadang mood aku jelek-jelek, Kak Marcel tuh nolongin buat bantu ngomong gitu loh. Oh ternyata Marcel gitu ya, baik. Suka kayak aku udah blunder langsung ditolong, aku udah lagi bad mood, muka aku lagi jutek langsung ditolong. Makasih udah bantu aku di saat kerja. Terus
baik deh kalau misalnya aku lagi ngomongin ini, Kak Marcel kayak ngasih pendapat yang bijak banget walaupun dia di kamera agak-agak, tapi aslinya bijak kok, guys. Makasih Kak Marcel. Mau makan dulu, baru ngomong. Jadi gini, Ti. Ngomong kayak apa? Pinjam dulu 100. Iya, aku enggak. Ini kebalik ya, karena apa? Kita yang ngomong ya, kenapa dia ngomong? Apa-apa, aku mau berterima kasih sama orang-orang yang udah sayang sama aku. Daripada omongan saya bisa terbata-bata, kira-kira bisa gak pinjam 3 juta? Nah, pokoknya semangat terus, Uti. Aku semangat kalau kamu rasa stand up 10 menit. Woi. Kurang tahu. Sedih. Sedih banget. Pokoknya intinya apa yang lu lakuin, lu itu adalah hal yang terbaik untuk keluarga lu, Ti. Jadi intinya mau orang ngomong apa dan sebagainya, jangan harus lu lihat. Iya, dari awal lu ngebangun semua ini itu pasti berat gitu. Kalau lu lagi bete dan sebagainya, lu balik lagi, lu inget lagi, reminder lagi yang kemarin-kemarin. Karena banyak banget orang yang cinta sama lu, jadi lu jangan merasa sendiri. Kamu cinta gak lo? Makasih Kak Marcel. Iya. Dia mau sampaikan lagi. Udah, pokoknya Aik, tolong mbak selama lebahnya jangan dipakai lagi lagi. Ini macan. Kok macan? Aik beda gitu. Makasih ya. Nah, ini terakhir kali lah gue lihat tanda macan. Baik, Kak Marcel masih mahal bro. Makasih ya. Mahal bro. Adalah. Makasih ya guys. Makasih ya. Aku nggak bisa berkata-kata mulu guys, ini aku kasih tau ya. Apa? Jadi waktu itu, waktu itu pas almarhum meninggal, itu kan aku benar-benar keluarga tuh lagi pada in shock banget dan ekonomi papa tuh lagi nggak baik, ekonomi papa tuh lagi surut banget. Terus Kak Mbak Shandy sama Mbak Harani, beda ya. Tapi at the same time tuh bantu aku banyak banget dari awal, ini aku belum cerita. Mbak Shandy tuh tiba-tiba transferin aku sejumlah uang yang gede, itu buat cover kayak biaya pemakaman kayak gini-gini gitu loh. Jadi kayak jadi itu dulu ngebantu banget Mbak. Aku yang aku sama papa tuh benar-benar yang semrawut banget karena ya stres banget, mikir pun enggak bisa. Pasti bantu itu kayak benar-benar tertolong banget. Makasih. Waktu itu kenapa Uti yang di DM duluan, karena aku tahu Anda tuh deket banget sama aku. Gitu. Ah, enggak bisa nangis. Ya Allah. Pokoknya Uti kuat. Mas, Allah tuh pengen Uti bermanfaat buat orang-orang pastinya. Jadi apa yang sekarang didapetin, mikirnya yang positif aja gitu. Jadi apa yang didapetin sekarang, yang penting apa yang Uti bisa kasih buat orang juga gitu. Banyak yang sayang sama Uti pokoknya. Banyak yang sayang sama Uti. Amin. Kadonya buka. Dan aku nyanyiin kado belum. Aku tuh kan nyanyiin kado ya. Tapi aku tuh kebiasaan sama Fuji tiap kali kita ulang tahun pasti kita saling nanya kamu mau apa. Jadi itu biar kepake. Jadi dia belum ngasih tahu ke aku kadonya apa. Ini dari Mbak Sadia Mas Gilang. Masihnya Mas Gilang, makasih. Padahal kemarin aku habis dikasih tas juga loh yang dari Oh iya itu. Belum makan nih. Belum makan. Aduh, ini ulang tahun apa nih enggak ada makanan nih. Aslam di sini. Kalau cuma dia paling keras kepala ya. Enggak ada aslam. Kan aku jadi enggak sebesar kayak kenapa ya. Aku sayang banget sama kamu. Aku tahu dia sayang sama Uti, tapi please jangan sayang itu. Enggak ada. Enggak, lu sama aja udah kayak ngaca udah deh. Enggak, aku lebih sayang The Friends. Aku kok. Rare. The Friends sama saya Uti. Aku tuh inget banget ya. Iya. Suka ngasih tahu kayak ini tuh adikku model. Model. Kayak ditawar-tawarin gitu. Tapi memang kayak gitu lah, sumpah. Tapi dulu badannya masih bagus, Mbak. Sekarang udah gendut. Chanel, yang bomba, makasih. Mas Gilang, Mas Shandy, makasih. Itu Uti, happy birthday Uti, Shandy, and Mas Gilang. Makasih loh. Cie kepo ya? Jangan nangis, aku gak nangis. Mohon maaf sebelumnya ya. Kita bayar. Sampai jam berapa ya? Vendor piano udah keluar. Saya gue juga sedih ini sumpah ya. Sedih saya Mbak. Sedih. Saya juga lagi sedih ini. Kenapa? Keluarga saya enggak seakrab kalian kita. Ya sedih. Untuk keluarga Marcel ada yang mau sampaikan? Ya udah terviral. Buat kalian yang ini.
Si Juan, Lisa sama Julian. Jangan rekening ibu, fotonya di WhatsApp. Iya, buat Julian jangan ngambil rekening mama lagi. Buat Lisa. Jangan pakai wapak. Iya, buat Juan jangan pakai wapak. Buat Lisa naruh motor yang benar jangan hilang lagi. Jadi kembali ke semua ya. Motor hilang. Baru depan kakak semua ya? Iya. Oke ya, mantannya kita mau gibah dulu, mau gosip. Bye bye. Dadah. Mau sukses gak sih ini? Capek banget, gak mau lagi jadi I.O. Apaan? Tahun depan gue gak mau ya. Jangan ada kabar-kabar. Apa ini? Aduh. Oh ini, Diamond Anugrah Jewelry. Guys, aku dikasih. Oh pantas, chat aku request kado gak dibalas sama dia. Gue udah beli itu. Gelang tuh. Cantik. Thank you so much, arigato gozaimasu. Gue udah bilang tuh ntar kalau lu mau liat. Lucunya. Gemes guys. Kusen. Ini gue emas, tapi gak bagus. Ya lucu nah. Makasih, ini bakal sering aku pakai karena aku sebenarnya suka pakai gelang. Cuman aku anaknya pelupa. Udah bilang itu. Lucu guys, makasih. Makasih ya. So, kansamida. Tiba-tiba ngechat tuh guys, guys. Tiba ngechat. Tapi ngapain juga lucu-lucu banget. Maci. Maci. Udah kelar, udah ngantuk. Ya kita pulang, dadah semuanya.